Halo guys, kali ini wayahe makan soto guys, sarapan guys. Setelah sekian lama Waton posting nggak bikin video food vlogger makan-makan karena sibuk. Kali ini disempatkan walaupun cuman video sarapan. Nah, ini guys, soto nih guys. Jadi ini tadi soto sulung sama soto daging nggak jadiin satu, kuahnya dikurangin. Soto sulung Surabaya, arek Surabaya dijamin mak jus. Dikasih ini guys, kalau makan soto jangan lupa nih paketannya pasti ada jeruk sama sambal. Kita racik dulu. Jadi perasan jeruk nipis ini bikin suweger 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 mantul maknyus. Dua guys. Ojo lali sambelnya. Sambelnya itu biasanya sederhana guys. Jadi cabe, kasih garam, diulek, kasih air panas. Sudah gitu aja kalau sambel-sambel soto Surabaya itu. Kita siramkan guys. Disiram-siram biar rasanya itu manyuas. Jadi anget-anget pedes gitu. Dua langsung guys. Ini dijamin nih guys, jadi sambelnya itu seger karena dibikin dadaan, gak ada di stok-stok guys. Nah, jangan lupa guys, diaduk-aduk guys biar rata. Mantul guys. Ini nasinya. Tapi seperti biasa guys, kalau mau makan harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai makan guys, semuanya guys. Nih komponennya guys, ini sulung nih guys, tuh sulung handuk ya. Kita cari dulu dagingnya, tuh dagingnya guys, coba dulu guys. Mantep omak cureng. Mantul. Minumnya es jeruk guys. Es jeruk mantul. Adem. Oke, maya kita sikat guys tuh. Sulungnya guys, sulung. Ususnya daging jadiin satu langsung cuaplok. Rakyat Indonesia pasti cinta nasi, belum makan kalau belum makan. Pakai nasi deh. Jadi porsi ayamnya, kok ayam sih, daging sama sulungnya itu nggak pelit guys. Banyak banget. Mantep. Kita coba plok lagi guys. Kuahnya full rempah-rempah guys. Dagingnya diiris tipis-tipis, dimasak sampai empuk. Emang kolesterol itu emang mantap, emang enak guys. Guys, handuknya, ususnya, dagingnya. Kalau makan gitu guys, jadi jadiin satu, campur nasi yang banyak, langsung cuaplok. Yang begini kerja lagi dulu ya. Ada hijau-hijau, irisan seledri. Kasih irisan seledri, gorengan bawang putih, sama kuncinya satu lagi kata tukang sotonya, koya. Nah, setiap orang dagang soto rahasianya di koyanya.
Enggak bohong nih guys, enak guys. Soto juara nih, soto Surabaya memang juara. Ini enggak endorse guys, karena enggak endorse makanya enggak disebut. Pokoknya yang jualan di jalan aja. Terkenal di Kota Bekasi guys. Mungkin buat teman-teman yang penasaran tentang Bekasi, Bekasi kota ya guys ya. Jadi buat teman-teman seputaran Bekasi kota, mungkin yang penasaran dengan soto ini, soto Surabaya, nah bisa japri guys, bisa DM. Karena nggak di endorse, nggak disebutin. Ya. Tapi kalau japri masih dilayani nih. Japri nanti tanya soto apa, kasih tahu alamatnya di mana. Kota Bekasi itu. Mantul guys, mantul. Kalau soto Surabaya itu emang nggak ada lawan guys. Dia dari kuahnya aja udah, wah rempah-rempahnya guys. Full. Wah. Kuahnya benar-benar kuat. Pedesnya pas. Tadi dari cabe, dari sambal. Bikin hangat, langsung hangat, guys. Lama banget, guys. Jadi waton posting lama banget enggak bikin video food vlogger, padahal temanya food vlogger, tapi akhir-akhir ini jadi melenceng kemana-mana guys. Ya dimaklumi guys, sibuk kerja guys, kalau nggak kerja nggak makan guys. Kalau cuma ngandelin dari YouTube nggak makan guys. Anak istri mau dikasih makan apa? Aduh. Banyak yang nunggu rezeki nafkah dari waton posting. Masih harus ngasih orang tua. Wajib itu hukumnya. Gantian. Karena dari kecil digedein. Saatnya sekarang berbakti membantu orang tua. Selain itu juga harus bantu anak-anak yatim di sekitar rumah waton posting ya. Wajib itu guys. Pontang panting nyari rezeki biar bermanfaat buat orang tuanya. Kata orang samina wata wa atona. Sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya kita, setidak-tidaknya itu masih bermanfaat buat orang lain. Ya. Catat. Bumbunya guys. Apa-apa. Namanya nasi beli, guys. Sotonya juga ada. Bersih, bersih, bersih. Ayamnya sulungnya habis. Kalau di seruput enak kayaknya di seruput. Mantul. Udah kayak minum cendol guys di seruput. Pokoknya buat teman-teman semua ya, jangan bosan-bosan. Ya apapun itu konten yang dibuat waton posting, silahkan ditonton, di komen dan di share. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe.